jangankan uang yang besar, satu butir kurma yang dimakan oleh cucunya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang kita sangat hati-hati dengan satu rupiah itu akan dipertanggungjawabkan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya membersihkan si pemilik uang, pemilik kelebihan dari cinta kepada dunia. Dan membersihkan si miskin atau si kurang mampu dari kecemburuan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hasan Bahar, Ketua Lazisnu PBNU yang kurang lebih hampir 1 tahun mendapatkan tugas dan amanat di Lazisnu PBNU dengan beberapa teman-teman pengurus yang saya mengharap mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Lazisnu PBNU. Kemudian saya juga beraktivitas di UIN Syarif Hidayatullah sebagai Sekretaris Program Magister Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian saya juga anggota Syura Rabitu Al-Alawiyah. Kemudian saya juga Wakil Sekjen MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Kemudian saya juga Sekretaris Yayasan Jamiatul Khair. Dan yang kami di Lazisnu ini lakukan, kami mendapatkan amanat sesuai dengan arahan Rais Am, kemudian juga Ketum PBNU, bahwa Nahdlatul Ulama ini Nahdoh Ulama, jadi kebangkitan ulama yang kita lakukan semua itu harus sesuai dengan karakter sebagai ulama, sehingga yang kita laksanakan, yang kita jalankan itu memang kita berpegang teguh kepada aturan, tentunya aturan agama, kemudian juga bagaimana petunjuk para ulama, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan Lazisnu PBNU ini adalah lembaga filantropi yang menjadi lembaga yang unggulan. Karena kita tahu masyarakat NU yang jumlahnya begitu banyak, tentu akan sangat terbantu ketika Lazisnu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyalurkan amanat yang dititipkan kepada Lazisnu. Jadi kita alhamdulillah Lazisnu beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan rapat kerja nasional yang menghadirkan seluruh keluarga besar Lazisnu. Karena kita adalah lembaga amil zakat yang terluas jaringannya. Kemudian dalam rapat kerja nasional, kemudian musyawarah kerja nasional, yang di dalam pertemuan tersebut kita mengesahkan renstra. Bagaimana Lazisnu semasa kepengurusan ini sudah membuat garis-garis. Yang melalui garis-garis tersebut, kita akan mengambil langkah-langkah yang memastikan bahwa Lazisnu lembaga yang modern, transparan, akuntabel, dan semua kita lakukan dengan hasil dari kita duduk bersama dengan para ahlinya untuk memastikan bahwa semua program-program itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang menitipkan itu tahu uangnya dititipkan kemana dan disalurkan kemana. Dan kita mohon maaf, tidak main-main. Karena seperti di awal tadi saya katakan, kita adalah Lazisnu PBNU dan NU itu Nahdlatul Ulama. Jadi kita sangat hati-hati di samping semua rancangan yang kita siapkan sesuai dengan yang akan memastikan semua itu transparan, semua itu modern, kemudian sesuai dengan aturan agama. Karena kita juga memiliki Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah itu yang memastikan bahwa yang kita lakukan dari program-program itu sesuai secara syariat. Jadi tidak ada lagi insya Allah
sudah tidak ada lagi yang tidak diketahui. Semua sangat transparan, sangat terbuka. Kemudian kita terus mengembangkan SDM yang dimiliki oleh Lazisnu, dan kita sudah memiliki banyak rancangan kegiatan. Nanti ada Madrasah Amil yang kita akan siapkan. Kemudian juga yang selama ini kita jalankan, kita memiliki KAP yang mengaudit, jadi kantor audit publik yang alhamdulillah sampai saat ini kita wajar tanpa pengecualian. Kemudian juga kita banyak mendapatkan prestasi di Basnas, kita mendapatkan prestasi juga. Kemudian juga dari Kementerian Agama kita dapat, kemudian dari Kemenko PMK kita juga mendapatkan penghargaan. Dan sekarang kalau misalnya dibuka, memang kita sudah di website kita, kemudian juga karena memang ada yang kita lakukan semenjak kami mendapatkan amanah tersebut, kita memastikan konsolidasi. Karena kita jaringan terluas, bukan hanya di Indonesia, sampai keluarkan PCI NU di banyak negara, dan juga punya sumbangsih yang cukup besar. Ada beberapa PCI bahkan yang sangat besar sumbangsihnya. Kita konsolidasi nasional dan global, kemudian digitalisasi, dan sekarang sedang gencar kita siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua juga akan merasakan bahwa Lazisnu memberikan pelayanan yang sangat cepat, akurat, transparan, dan insya Allah sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan negara, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para muzaki, munfik dan muzaki, kemudian bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh para mustahik. Dan kalau ada yang mau melihat gitu secara langsung, itu tanda tangan untuk pencairan uang di Lazisnu nggak gampang. Harus melewati, saya tanda tangan terakhir. Dan ada beberapa yang harus dilewati, dan kita sangat hati-hati, sangat transparan. Seperti yang di awal saya katakan, Inahdlatul Ulama. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang mohon maaf tidak berafiliasi misalnya dengan lembaga ulama, mereka bisa baik, bisa bagus, tentu kita harus lebih bagus lagi. Karena kita mendapatkan bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi tanggung jawab di akhirat. Dan saya selalu terinspirasi dengan arahan dari Rais Am, kemudian juga dari Ketua Umum dan jajaran yang selalu mengingatkan kita untuk benar-benar ini menjaga dengan sebaik-baiknya dan hati-hati. Kita memberikan laporan langsung kepada muzaki, kemudian juga bisa dilihat di website, ada website kita, silahkan dilihat. Kemudian juga kita punya call center yang bisa disampaikan jika ada yang ingin diperjelas, jika ada yang ingin lebih dalam lagi untuk ditanyakan. Dan semua itu terbuka, dan dalam waktu dekat kita juga akan meluncing semacam aplikasi yang insya Allah itu sangat maju sekali, dan untuk membantu transparansi dan kemudahan. Karena saya yakin sekali banyak yang ingin berzakat cuman susah gitu kan. Makanya kita dalam beberapa hari kemarin itu, dari mulai awal Ramadan, kita kerjasama juga dengan TV9, kita bekerjasama juga dengan teman-teman yang lainnya. Itu kita mengatakan kalau mau berinfak, mau berzakat, udah gak usah repot lagi. Tinggal sekarang ada barcode, kemudian website kita juga sangat aktif, kemudian ada call center kita, dan semua yang ingin ditanyakan itu akan dengan mudah dan cepat diketahui. Dan itu salah satu cara kita untuk memastikan bahwa kepercayaan, karena memang untuk mengelola yang terkait dengan keuangan itu kan trust. Dan subhanallah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi Nabi sudah terpercaya dulu. Jadi bukan terpercaya setelah jadi Nabi, beliau terpercaya sebelum menjadi Nabi. Dan memang nanti dikatakan
Orang itu kalau soleh dan tidak soleh itu dilihat dari duit katanya. Kalau sama duit bener, insya Allah dia orang soleh. Tapi kalau sama duit, wabillahi taufiq wal hidayah, ya. Ya, jadi kita mengupayakan membangun itu semuanya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus di Lazisnu, dan kita di Lazisnu juga ada pengurus, ada manajemen. Nah, untuk memastikan semua ini berjalan dengan bagus, manajemen itu yang akan membantu untuk semua aktivitas keseharian. Dan kita punya direktur manajemennya, kemudian ada bagian-bagian yang membantu untuk semua program-program yang sudah dirancang itu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, setransparan mungkin, seakuntabel mungkin, semodern mungkin. Dan saya juga ingin semua yang mengikuti acara ini dan untuk memberikan perhatian kepada Lazisnu dan di call center kita, kemudian juga di situ ada saran dan masukan yang kita harapkan itu bisa diisi dengan sebanyak-banyaknya, karena memang kami mendapatkan amanat yang tidak ringan tentunya. Mungkin banyak lembaga yang lain santai kerjanya. Kalau ini kita mohon doanya, karena tanggung jawab 1 rupiah itu kan bisa menjadi berat gitu. Jadi mohon doa juga dari semua pemirsa dan semua nahdiin dan semua masyarakat, karena kita terbuka untuk siapapun yang ingin memberikan dan menyalurkan bantuannya, baik itu nanti bentuknya zakat yang wajib ataupun infak, ataupun kita kan hadir di dalam banyak keadaan yang memang banyak orang membutuhkan bantuan. Di Cianjur kita alhamdulillah hadir dengan baik, bahkan Turki dan Syria juga kita hadir. Yang pertama, kami sangat prihatin sebagai muslim, sebagai manusia, sebagai orang Indonesia. Terjadi hal seperti itu di negara berpenduduk muslim terbesar, dan kami sangat prihatin dan sangat menyesali terjadi hal seperti itu, karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang dermawan. Sangat ironis sekali ada lembaga yang memanfaatkan kebaikan orang-orang tersebut untuk kepentingan pribadi. Tapi dalam waktu yang sama, kami juga mengambil pelajaran yang berarti. Sehingga kami di Lazisnu sangat hati-hati dan transparan. Kami diaudit, itu oleh KAP kami diaudit. Kemudian juga dari Kementerian Agama, juga Inspektorat Jenderal, juga kami diaudit. Semua itu kami lakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, baik secara aturan negara ataupun aturan agama, apalagi sampai menyebabkan tanda petik seperti menipu. Dan kami meminta kepada seluruh pemirsa untuk terus mengingatkan Lazisnu dan terus memperhatikan dan memberikan perhatian kepada Lazisnu. Ada saran dan pendapat yang kami akan selalu terima, dan kami di Lazisnu sangat patuh dengan peraturan pemerintah. Kami patuh tegak lurus dengan peraturan perkumpulan PBNU. Kemudian kami juga mengikuti asas akuntabilitas yang kami jaga dengan sebaik-baiknya, dan apa yang terjadi dari lembaga tersebut, semoga ini menjadi pelajaran buat semua. Itu bahwa ternyata banyak juga yang bermain dari amal dan kedermawanan orang. Dia bermain, dia mengambil untung untuk diri, dan yang menjadi masalah itu kan ketika hilang kepercayaan. Nanti banyak orang tidak mau membantu karena tidak percaya lagi. Nah, kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, dan sampai sekarang silahkan lihat bagaimana kiprah Lazisnu, uang yang diamanatkan itu disalurkan kemana. Dan alhamdulillah, karena kami memiliki Dewan Syariah, kemudian kami juga selalu mendapatkan bimbingan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan kami mengetahui insya Allah mana yang tidak boleh kami sentuh. Dan kami insya Allah tidak akan sampai salah
sasaran, misalnya masuk ke kantong sendiri itu salah sasaran juga, atau masuk ke kantong-kantong, mohon maaf, kelompok-kelompok yang merugikan negara, kelompok-kelompok yang mohon maaf masuk kategori yang ekstremis, yang tentu tidak menguntungkan baik untuk negara, untuk masyarakat, dan terutama untuk nama baik umat Islam, nama baik amil. Kenapa dalam Al-Quran disebut wal amilina alaiha? Salah satu dari hikmahnya untuk memastikan semua dilaksanakan dengan profesional, kemudian dengan amanat, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang pasti itu kan kita tidak pernah ada yang kita simpan-simpan. Semua terbuka. Jadi tidak ada, dan semua bisa mengecek siapa pengurus yang ada di Lazisnu, apa aktivitasnya, kegiatannya, di mana latar belakangnya. Kemudian pelaporan itu selalu kami berikan dorongan untuk benar-benar tidak, kalau bisa tuh tidak terlambat. Dan mitra-mitra kita alhamdulillah terus bertambah, dan dalam waktu beberapa hari ini juga akan terus bertambah mitra-mitra kita, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah dengan keberkahan para ulama di Nahdlatul Ulama, dari mulai Rais Am, kemudian juga ketua umum dan jajaran. Alhamdulillah kita masih banyak mendapatkan perhatian dan kepercayaan. Dan dalam hari ini selesai dari sini, saya juga nanti akan menerima, akan ada mitra baru lagi. Kemudian dalam hari-hari ke depan juga kita akan banyak mendapatkan mitra. Kita menjaga hubungan secara baik dengan memastikan bahwa kita itu menjaga amanat. Dan tidak ada yang main-main, karena kita semuanya mendapatkan langsung dari ajaran agama Islam yang Nabi Muhammad itu tidak mau. Jangankan uang yang besar, satu butir kurma yang dimakan oleh cucunya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang kita sangat hati-hati dengan satu rupiah itu akan dipertanggungjawabkan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Lazisnu itu, kita sangat ada yang kita sebut dengan konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi itu kita lebih dari 1T. 1 triliun, dan memang dalam renstra kita, dari hasil kemarin kita melakukan mukernas itu, kita ingin memastikan bahwa kita akan menembus lebih dari 4T. 4 triliun. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dan kita mendapatkan pelajaran bahwa dengan konsolidasi yang baik, dan kita pakai sistem semi perbankan di dalam mengkonsolidasi untuk memastikan pelaporan itu cepat, sehingga konsolidasi informasi dana yang ada itu bisa dengan cepat diketahui, dan sampai diketahui dapatnya dari mana, kemudian disalurkannya kemana. Karena memang ada aturan, tidak boleh lama. Ketika sudah masuk itu harus cepat dicairkan atau disampaikan, ditasarufkan. Ini kita memiliki 388 cabang tersebar di 29 negara melalui PCI, pengurus cabang istimewa. Kemudian kita memiliki 615.343 donatur. Ini belum diupdate loh, ini per hari ini. Ini saya keluar dari sini, nanti akan ada tambahan lagi. Karena ini bulan Ramadan, tentu akan bertambah lagi. Kemudian penerima manfaat itu sampai 53 juta lebih. 53 juta. Ini saya bacain detail aja nih. Ya. Tapi ini belum diupdate ya. 300 ribu lebih penerima manfaat dari Lazisnu. Kemudian kita memiliki 10 juta relawan. Jadi semua instrumen itu insya Allah membuat kami menjadi tambah mantap bahwa Lazisnu akan benar-benar kehadirannya
bermanfaat untuk masyarakat Nahdiyin dan untuk umat Islam juga untuk Indonesia dan bahkan sampai global juga. Ya, zakah yazku itu kan artinya bisa bersih, bisa berkembang. Jadi bersih itu artinya membersihkan si pemilik uang, pemilik kelebihan dari cinta kepada dunia. Dan membersihkan si miskin atau si kurang mampu dari kecemburuan sosial. Dia akan membersihkan. Kemudian zakat bimana an-numu. Numu itu artinya berkembang. Dengan seorang membayar zakatnya, berarti dia mengembangkan banyak hal. Pertama, hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Karena kita tidak boleh membiarkan ada yang lemah dan tidak boleh membiarkan yang membutuhkan bantuan kita tidak. Dan zakat itu, kalau kita berbicara zakat, zakat itu rukun. Wajib. Dan sampai dunia belum pernah mengenal bagaimana Islam memastikan bahwa hak si mereka yang lemah itu, yang ada dalam zakat itu tidak boleh diremehkan. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau yang mengumumkan perang terhadap mani'iz zakah, terhadap mereka yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Di situ oleh para ulama dikatakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut. Sayyidina Abu Bakar lembut, latif. Sayyidina Abu Bakar seorang yang lembut, yang tetapi terkait dengan hak orang-orang yang memang mereka itu lemah. Dan si kaya itu yang tidak mau itu diperangi. Jadi zakat itu akan membersihkan, zakat itu mengembangkan, zakat itu akan merubah. Makanya kita berpegangan juga bahwa zakat itu bukan cuma dikasih seperti cuma dikasih dikasih uang saja lalu tidak bisa mengembangkan. Jadi zakat itu harus mengembangkan dan kita sedang mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencetak sebanyak-banyaknya muzakki. Bukan mustahik. Mustahik itu kan terus berkembang. Tapi muzakki ini, makanya nanti di Lazisnu itu juga kita akan menyentuh kalangan muda. Kalangan muda dan di Indonesia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di keberkahan wali-wali songo, keberkahan orang-orang soleh, para muassis Nahdlatul Ulama, para ulama-ulama kita di Indonesia, ini kan tumbuh generasi muda yang gemar berderma. Nah, kita ingin memanfaatkan itu semuanya dan zakat tidak boleh hanya sekedar membagi saja, tidak mengembangkan. Karena tujuannya itu adalah untuk numu, untuk terjadi sesuatu yang berubah menuju lebih baik. Yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan. Yang tadinya penghasilannya pas-pasan, dia bisa mengembangkan. Dan itu ada program yang terkait dengan UMKM. Yang Lazisnu juga akan membantu untuk pengembangan usaha dari saudara-saudara kita yang memang mereka sudah punya, tapi mereka butuh suntikan, kalau disebut itu, butuh dukungan untuk bisa mengembangkan usahanya. Saya orang yang tidak pernah pesimis. Tidak, susah saya diajak pesimis. Benar. Jadi kalau ada yang ngajak saya pesimis itu nggak usah lah. Itu lebih baik dia. Karena bagaimana kita mau pesimis, siapa yang tidak kenal dengan Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama yang berkah ini, kemudian jumlah dari Nahdiyin, jumlah begitu banyak. Kemudian saya melihat di pimpinan kita di PBNU, dari Rais Am, kemudian Ketua Umum, kemudian kami di pengurus, dan silakan nanti lihat profil pengurus Lazisnu. Ada nggak yang udah sepuh banget? Nggak ada. Itu yang menambah bahwa ini kita optimis. Bahwa kita akan menjadi, ya cuman saya takut kalau di sini nanti terlalu dianggap berlebihan gitu. Kita ingin menjadi itu sejajar
di tataran global, bukan hanya di Indonesia, tapi di tataran global. Nah sekarang ini tahun pertama ini kita sudah membuat Renstra, kita sudah melakukan banyak hal, dan kita mengharapkan Ramadan ini adalah tes untuk kita bisa betul-betul gas untuk Lazisme itu menjadi lembaga filantropi unggulan, bukan hanya skala nasional tapi global. Dan saya dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan para ulama, para aulia, kemudian dengan teman-teman pengurus di Lazisnu yang rata-rata itu di usia sangat muda. Dan kalau di usia sangat muda tidak optimis, ya suruh ganti aja KTP-nya, KTP Manula. Jadi kita sangat optimis sekali. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia karena saya pribadi dan mungkin kita semuanya melihat bahwa kedermawanan kita itu kita sudah lihat di semenjak kita kecil. Kita sudah terdidik, terlatih. Kalau di masjid ada tromol itu kan, kita kalau Jumatan, Traweh, kalau Ramadan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak yang menyumbang. Dan saya mendapatkan laporan yang kita baca terkait generasi muda, menyambung juga tadi yang pertanyaan tentang optimis gitu. Ternyata ada lapisan masyarakat kita di Indonesia, Muslim Indonesia, itu anak-anak generasi Z, generasi milenial itu, mereka juga alhamdulillah mewarisi dari orang tua mereka kedermawanan. Dan Lazisnu sudah menyentuh wilayah itu, dan kita akan terus menggarap dari mulai mungkin ya, itu dari sekolah dasar, dari ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, kalau kita mau sebut madrasah aliyah, SD, SMP, kemudian SMA, kemudian di kampus, itu insya Allah dalam waktu dekat saudara-saudara akan melihat Lazisnu akan hadir di tengah-tengah lapisan tersebut, karena mereka benar ngasihnya itu tidak banyak, tapi kalau di jumlah secara keseluruhan itu anak-anak generasi Z misalnya kalau dia nyumbang tuh 20 ribu kali aja 10 juta orang sudah berapa ya? Apalagi mohon maaf eksekutif muda. Dan kita sudah melihat bahwa Indonesia memang akan menjadi negara ekonomi kuat terutama di 5 tahun 10 tahun ke depan, itu kita akan masuk paling tidak 7 besar ekonomi kuat di dunia. Bagaimana saya pesimis? Apalagi pengurus di Lazisnu itu semuanya anak-anak muda, punya latar belakang, ada yang perbankan, latar belakangnya hukum, ada filantropi juga, kemudian banyak lagi latar belakang yang menurut saya itu menjadi satu kekuatan untuk Lazisnu. Dan kita sangat percaya sekali kedermawanan masyarakat Indonesia itu akan kita sambut dengan program-program Lazisnu yang insya Allah menjadi dayung bersambut apa? Jadi yang sini dermawan, yang sini mengurusnya dengan baik, lalu didistribusikan dan ditasarufkan dengan sebaik-baiknya. Jadi supaya gayung bersambut, dermawan yang begitu luar biasa masyarakat Indonesia, ini kan harus dikelola dengan baik. Nah, Lazisnu akan mengelola ini sehingga akan merata manfaatnya kepada seluruh masyarakat. Untuk detailnya nanti di direktur manajemen itu mereka punya data ini, tetapi memang kita mendahulukan mereka yang kalau disebut itu kan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu yang kita sasar terlebih dahulu. Kemudian bencana alam. Kemarin misalnya ketika COVID, kita tahu benar bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID sehingga mereka itu mendapatkan porsi dan perhatian. Kemudian untuk difabel juga ada, namun tadi itu yang kemiskinan ekstrim itu prioritas. Kemudian bencana, karena kan kita punya dalam bencana misalnya itu ada tanggap darurat, kemudian nanti pasca tanggap darurat.
dan silahkan dilihat di Cianjur bagaimana kerjasama antara Lazisnu dan lembaga-lembaga terkait di PBNU, karena memang kami di Lazisnu itu bekerja bukan Lazisnu sendirian, tidak, karena Lazisnu akan berkoordinasi dengan yang terkait dengan PBNU. Ada lembaga kesehatan, kita bekerja sama dengan lembaga kesehatan, kemudian juga lembaga penanggulangan bencana, kita bekerja sama, kemudian bahkan sampai dakwah pun kita juga, karena kita akan menyentuh ustadz-ustadz, takmir masjid, semua itu juga mendapatkan bagian yang kita sentuh, bagaimana dakwah itu bisa didukung. Semua yang terkait dengan dakwah, dari mulai fisik masjidnya, fisik pesantrennya, dan semuanya itu mendapatkan perhatian. Kemudian guru-guru ngaji, dan kami juga baru mendapatkan arahan yang sangat bagus sekali dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai Khalil Hestakuf. Beliau itu mengarahkan kita nanti ada keluarga maslahat. Nah, keluarga maslahat itu nanti akan Lazisnu akan hadir di situ untuk menjadi bagian mentasarufkan, dan banyak lagi elemen-elemen yang lain, tetapi memang prioritas itu adalah kemiskinan ekstrim, kemudian bencana, baru yang lainnya. Kemudian juga kita punya perhatian khusus juga tentang beasiswa, karena banyak sekali anak-anak kita yang punya potensi harus mendapatkan dukungan, dan Lazisnu juga punya program, semua itu ada programnya.